merugikan pasangan yang kita dukung. Tetapi semuanya ini bisa bernapas lega, hasil dari peluh kerja keras bersama bisa terlihat dengan perolehan suara 55,50% atau lebih dari 85 juta suara pemilih. Hingga akhirnya pada minggu 30 Juni lalu KPU telah memutuskan pasangan Joko Widodo dan juga Kiai Haji Ma'ruf Amin yang Jenggala Center perjuangkan bersama dengan TKN, kemudian juga parpol koalisi dan tentunya para relawan lainnya menjadi presiden dan wakil presiden terpilih Republik Indonesia periode 2019-2024. Kerja keras menanti Pak Jokowi dan Pak Kiai Ma'ruf mulai bulan Oktober nanti untuk melanjutkan apa yang telah Pak Jokowi dan juga Pak JK bangun dalam 5 tahun terakhir. Thank you.